Assalamualaikum guys. Nama aku Mus dan kembali lagi di MAF Sports Studio. Dalam video kali ini, aku nak tunjukkan macam mana nak buat energy bar ataupun snack bar di rumah. Aku lebih prefer panggil snack bar sebab apa? Sebab aku sendiri tak tahu berapa energy yang snack bar ni boleh produce. Dan kalau di luar sana, dia dah tulis siap-siap kan berapa dia punya energy dan juga yang lain lah kan, maklumat nutrisi tu ada kan, tapi this one aku tak tahu. Okay, kalau korang nak tahu macam mana cara dia, tonton video ni sehingga penghujungnya. Okay, bahan-bahan yang diperlukan pertama adalah kurma, kemudiannya oat, terusnya roasted almond, kismis dan juga serbuk kopi. Yang ni optional lah, kalau korang suka kafein korang boleh letak lah, kalau tak tak perlulah. Dan juga bekas aluminium. Cara membuatnya, pertama kali korang kena asingkan isi kurma dengan biji dia tu. Yang kita nak gunakan adalah isi dia lah. Jangan tersalah lah. Okay, dah asingkan, masukkan kismis tadi, campurkan dalam bekas, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti susah kita nak gaul nanti. Seterusnya, pisahkan almond menggunakan blender. Okey, kalau tak ada blender korang boleh guna gunting je lah. Dan kalau gunting pun tak ada, korang boleh gunakan lesung batu yang korang buat tumbuk bawang sambal kan. Tapi make sure basuh bersih-bersih lah. Kalau tak, korang punya snack bar tu ada rasa bawang sikit, ada rasa cili sikit kan. Setelah siap kisar almond tu tadi, korang campurkan dalam bekas. Yang ni pun sama, tak boleh nak lebih sangat sebab apa, nanti susah nak gaul. Kemudiannya campurkan oat. Aku suka gunakan oat yang ni sebab apa? Sebab dalam pack dia ada pumpkin seed dan juga dry fruit. Kemudiannya korang gaul sehingga sebati. Nampak macam susah kan? Sebab apa? Sebab dia punya bahan-bahan tadi tu ada yang terlebih lah. Contoh seperti oat, almond. Tapi tak apa, aku ada cara dia macam mana nak bagi benda ni lebih mudah. Okay guys, ini adalah bahan tambahan yang perlu kita letak, iaitu madu, supaya ianya mudah digaul lah. Bila kita letak madu, ia jadi basah. Bila basah tu, akan mudah untuk kita gaul. Dan ini dia punya hasilnya yang dah kita gaul sehingga sebati. Proses seterusnya, kita kena masukkan dalam ketuhar, panaskan dengan suhu 120 darjah Celsius dalam masa 10 hingga 15 minit. Dan inilah dia punya hasil dia. Nampak menarik tak guys? Kemudian korang kena potong lah. Dan yang ni aku dah potong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam sekali buat tu, aku boleh dapat 10 snack bar. Dan untuk membolehkan kita bawa snack bar ni semasa berkayuh, korang kena perlu cari plastik macam ni. Kemudian korang kena masukkan ke dalam plastik.
Okey, ini adalah hasil yang dah dimasukkan dalam plastik lah. Dan untuk seal dia, korang boleh gunakan stapler. Dan kalau risau termakan stapler, just korang boleh biarkan macam tu je. Okey. Dan korang boleh simpan dalam peti ais di bahagian sejuk beku. Okey guys, itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. Seperti biasa, apa tagline MF Sports Studio? Belajar dari pengalaman. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.